tampilan Automatic Order. Automatic Order dan Order History. Automatic Order digunakan untuk mengirimkan pesanan Anda secara otomatis. Anda dapat mengatur kondisi dan pengaturan pesanan Anda yang akan disimpan dan dikirim ke bursa apabila kondisi yang Anda inginkan telah tercapai. Order History menampilkan order yang sudah terjadi. Create New Order berfungsi untuk membuat pengaturan Automatic Order By dan Automatic Order Sell. Delete All berfungsi untuk menghapus seluruh order automatic order yang telah Anda simpan namun belum terjadi. All on dan all off. All on akan mengaktifkan seluruh automatic order yang ada. Fungsi all off akan menonaktifkan semua automatic order yang ada. On dan off. Tombol ini berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan orderan secara manual. Warna oranye menunjukkan orderan aktif, sedangkan abu-abu menunjukkan orderan tidak aktif. Edit, delete, dan details. Edit berfungsi untuk membuat revisi pada orderan yang telah ada. Delete berfungsi untuk menghapus orderan yang telah ada. Detail berfungsi untuk melihat detail pengaturan order yang telah Anda buat sebelumnya. Tampilan Automatic Order Create Order By. By. Menu By digunakan untuk membuat automatic by order. Order Anda akan otomatis terkirim apabila syarat atau kondisi yang ditentukan sudah terpenuhi. Valid Date. Anda dapat mengatur masa berlaku order dengan memasukkan batas akhir masa berlaku order di sini. Set Condition. Anda dapat mengatur kondisi untuk mengikuti order berdasarkan harga atau volume yang terjadi. Kondisi ini bukan harga order yang diinginkan, namun merupakan posisi di mana order Anda akan dikirimkan. Set condition berdasarkan harga. Anda dapat memilih 3 pilihan kondisi harga, yaitu last price, harga transaksi saat terakhir, best offer, harga pada posisi offer terendah, best bid, harga pada posisi bid tertinggi. Lebih kecil dari dipilih jika Anda ingin harga patokan di bawah atau sama dengan. Lebih besar dari dipilih jika Anda ingin harga patokan di atas atau sama dengan. Kemudian, Anda dapat memasukkan harga yang Anda inginkan. Order akan terkirim apabila harga yang Anda masukkan sudah tercapai, sesuai dengan kondisi yang Anda buat. Set condition berdasarkan dan volume. Dengan memilih ini, order akan terkirim apabila volume transaksi saham yang telah terjadi sesuai dengan jumlah volume yang Anda masukkan. Set order. Harga dan jumlah yang Anda masukkan di sini adalah harga dan jumlah pembelian yang Anda inginkan. Anda dapat memilih untuk mengatur jumlah berdasarkan volume atau dalam bentuk nominal. Order quantity. Masukkan jumlah order yang Anda inginkan di sini. Anda dapat memasukkan jumlah berdasarkan jumlah volume atau jumlah nominal transaksi yang Anda inginkan. Order price. Masukkan harga pembelian yang Anda inginkan di sini. Anda dapat memasukkan harga yang Anda inginkan secara manual atau memilih kisaran harga yang tersedia seperti ini. Dan klik di sini untuk menyimpan pengaturan automatic order yang telah Anda buat. Untuk mengaktifkan order, silakan kembali ke halaman automatic order dan geser toggle di sisi kanan order hingga berwarna oranye.